Sudah melakukan vaksin sampai dosis kedua, tapi sertifikat vaksin tidak ditemukan dalam aplikasi Peduli Lindungi? Jangan khawatir, inilah cara mudah mendapatkan sertifikat vaksin yang tidak muncul dalam aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk melakukan banyak aktivitas di luar rumah, mau tidak mau memaksa masyarakat berbondong-bondong melakukan vaksinasi. Sebagian besar orang kemudian berhasil mendapatkan sertifikat, dan dengan bukti sertifikat vaksin itu mereka bisa beraktivitas keluar rumah, seperti masuk mal, rumah makan, terminal, stasiun, bandara, hingga bepergian keluar kota. Sayangnya, tidak sedikit orang yang sudah melakukan vaksinasi tak kunjung mendapatkan sertifikat vaksin. Di aplikasi Peduli Lindungi, sertifikat vaksinnya tidak ditemukan. Padahal sudah tercatat bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi. Nah, jika Anda mengalami kasus serupa, simak video ini sampai selesai. Sebab kami akan memberikan panduan bagaimana mendapatkan sertifikat vaksin yang tidak muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Cara ini sudah berulang kali kami coba, dan hasilnya 100% berhasil. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut menonton, bantu kami membesarkan channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memastikan Anda sudah benar-benar melakukan vaksin, minimal dosis pertama. Kalau sudah, silahkan login ke akun Peduli Lindungi, dan kemudian klik nama Anda di bagian kiri atas. Lalu klik menu sertifikat vaksin. Umumnya sertifikat sudah tersedia di situ. Tapi karena punya Anda tidak ada, jangan khawatir. Ikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah klik menu akun saya. Lalu klik tombol perbarui profil. Isi semua data yang diminta, mulai dari nama lengkap, NIK, nomor ponsel, email dan tanggal lahir. Setelah itu klik simpan. Jika langkah ini sudah selesai dilakukan, selanjutnya silahkan log out atau keluar dari akun Anda. Langkah kedua adalah dengan klik kolom sertifikat Anda yang ada di bagian atas website. Kemudian lakukan login dengan mengisi semua data yang diminta. Anda bisa login menggunakan email ataupun nomor ponsel. Masukkan kode OTP yang diminta, lalu klik tombol verifikasi. Setelah itu, Anda akan diberikan formulir yang harus Anda isi. Mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, NIK, kapan vaksin, vaksin yang digunakan. Jika sudah, silakan centang "Saya bukan robot". Lalu klik tombol periksa. Setelah sekian detik, maka sertifikat Anda akan muncul dan bisa langsung di-download. Nah, itulah cara mudah mendapatkan sertifikat vaksin yang tidak muncul dalam aplikasi Peduli Lindungi bagi Anda yang sudah melakukan vaksin, tapi sertifikatnya tidak muncul. Share video ini agar semakin banyak orang dapat manfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.